Hey, I'm Arif Kuni. Play Free Fire now. Rasanya, saya tak perlulah gaya penutup macam ni. Apa tu? Ah, kawan terbaik! Dah sedia? Saya dah sampai. Huh, sempat pun. Apa khabar, Survivor? Selamat datang ke satu-satunya rancangan anda perlukan. Saya pengacara anda, Kelly, tanpa berlengah lagi. Oh, tak perasan awak di situ. Hai, rakan pengacara. Boleh perkenalkan diri? Nama aku Hayato. Aku ahli pedang paling terlatih dan berbakat generasi aku. Aku juga dipanggil Art of Blades. Mana ada orang panggil awak macam tu? Apa dia? Tak ada apa-apa. Mari mulakan dengan berita hangat. Saya tahu anda semua tak sabar. Peta baru kami Nextera bakal tiba secara rasmi ke Mod Clash Squad. Sedia untuk pertarungan strategik 4-4 yang sengit dengan tambahan teknologi tinggi di arena pertempuran tercanggih kami setakat ini. Apa awalnya? Saya nak sangat sertai awak semua. Saya sibuk betul sebelum ni. Masih sempat lagi. Ya. Saya pun rasa begitu. Kami tahu betapa seronoknya bila anda dapat menaik taraf perisai tahap tinggi terus dari store dan kami sedang mempertingkatkan permainan kami. Senjata kini boleh dinaik taraf di store senjata untuk pilihan taktik yang lebih banyak. Cara hebat untuk tambah bilangan senjata dan gaya permainan anda. Sementara itu, apa kata kita beritahu ganjaran utama musim ini? XM8 Golden pasti akan penuhi keperluan rifle dan fashion yang anda perlukan. Ada orang kata, kami ada berita menarik untuk semua penggemar senjata di luar sana. Kami akan bawakan senjata penyembuh yang sentiasa pulihkan kesihatan rakan sepasukan anda dan sejenis bom tangan baru direka khusus untuk melawan glue wall. Selain itu, lihat pelarasan senjata untuk musim ini. Bercakap tentang ganjaran, siapa lagi yang tak puas hati dengan skin senjata percubaan? Maksud saya, ia bagus bila masih ada. Tapi kita semua tahu macam mana sedihnya bila dah luput. Dengan ciri lifetime baru kami, anda dapat buka skin senjata kekal jika ada penduanya. Cari bar kemajuan anda dan butiran lain di sini. Sebaliknya pula, saya harap perubahan Battle Royale seterusnya akan buat semua perkara anda lebih cepat. Daripada bergantung nasib, pemain kini hidup semula di tempat yang ditetapkan. Peta mini kini menunjuk semua tempat semasa perlawanan bermula bagi memberi lebih ruang untuk perancangan awal. Tiang nampak canggih di sebelahnya membolehkan pemain berlindung dengan cepat. Penunjuk berkilau itu juga memudahkan orang lain menjejaki kemajuan hidup semula secara visual. Lebih banyak skin senjata, lebih mudah hidup semula. Faham kan bila saya kata bertentangan? Rasanya mereka sudah faham dari mula. Sekarang, Hayato akan terangkan tentang insentif tambahan untuk queue bersama rakan. Musim ini, dapatkan ganjaran bila bermain dengan pemain baru atau veteran yang kembali. Tunggu. Kita ke belakang sikit. Kenapa saya rookie dalam lakonan awak? Janganlah serius sangat. Iyalah. Teruskan. Majukan link anda dan dapatkan fragmen watak tambahan. Paling penting, tukar token persahabatan dengan pelbagai pilihan item percuma. Berpasukan dengan kawan hari ini. Rasanya, saya tak perlulah gaya penutup macam ni. Semangat berpasukanlah sikit. Dalam kegembiraan menjemput semua rakan anda ke Dice Party, tiba-tiba anda perasan kehabisan room card tak akan terjadi lagi. Kini, setiap survivor ditawarkan ciptaan bilik Craftland mingguan secara percuma. Juga, jika habis, cuba siarkan peta asal atau semak misi Craftland untuk dapatkan entry tambahan. Akhirnya, peluang untuk bertempur mengikut cara atau masa yang anda mahukan. Beralih ke beberapa berita hebat yang kita semua suka. Sistem kini tawarkan maklum balas segera kepada pemain yang melaporkan pelanggaran komuniti. Anda akan terima notifikasi segera bila
Laporan anda yang dihantar dari dalam permainan, butiran perlawanan atau sejarah perlawanan telah berjaya dihantar. Dan bila pemain bersalah telah dikenakan hukuman. Dengan ciri baru ini, anda pasti akan tahu pemain toksik itu bakal mendapat hukuman setimpal. Itu je untuk hari ini. Seperti biasa, kami suka baca maklum balas anda. Jangan lupa like, komen dan kongsi kepada rakan survivor anda. Macam tak percaya tak ada yang ingat. Kau memang ingat kami lupa ke? Lagi satu, cepat kemaskan beg baju. Kita nak pergi mana? Ke Nextera. Moko sudah tunggu kita di luar. Wow, kawan terbaik! Kalau begitu, jumpa awak di sana!